Jatayu Pralaya. Jatayu adalah putra dari Arjuna dan keponakan Garuda. Ia merupakan saudara Sempati, dan ia adalah seekor burung yang melihat bagaimana Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Ketika Sita menjerit-jerit karena dibawa kabur oleh Rahwana, Jatayu yang sedang berada di dahan sebuah pohon mendengarnya. Ia melihat ke atas dan tampak Rahwana terbang membawa Sita, putri Prabu Janaka. Jatayu yang bersahabat dengan Raja Dasarata merasa bertanggung jawab terhadap Sita yang merupakan istri putra sahabatnya, Sri Rama. Dan dengan jiwa kesatria, meluap-luap dan berada di pihak yang benar, Jatayu tidak gentar untuk melawan Rahwana. Ia menyerang Rahwana dengan segenap tenaganya. Namun, Jatayu sudah renta. Ketika ia sedang berusaha menyelamatkan Sita dari Rahwana, sayapnya ditebas dengan pedang oleh Rahwana. Jatayu bernasib naas. Tubuhnya terjatuh ke tanah dan darahnya berceceran. Ketika Sang Rama dan Laksamana sedang menelusuri hutan untuk mencari Dewi Sita, tampak oleh mereka darah berceceran. Setelah dicari asalnya, mereka menemukan seekor burung tanpa sayap sedang sekarat. Dan burung tersebut mengaku bernama Jatayu, yang berusaha menolong Dewi Sita karena diculik Rahwana. Namun, usahanya tidak berhasil, sehingga Dewi Sita dibawa kabur oleh Rahwana ke kerajaan Alengka. Melihat keadaan Sang Jatayu yang sekarat, Sang Rama memberi hormat untuk yang terakhir kalinya, dan kemudian Jatayu menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau naik di atas punggung lembu Andini dan terbang di angkasa. Setelah selesai mengelilingi hutan dan daratan, kebetulan waktu matahari terbenam. Waktu senjakala, sinar matahari merah menyinari air samudra, menimbulkan asmaranya bangkit kepada Dewi Uma. Tetapi, sayang, Dewi Uma tidak menanggapinya dan Dewi Uma mengharap agar Dewa Siwa lebih sabar. Karena tak kuasa menahan gairah dan timbulnya amarahnya, kama atau benih, Dewa Siwa terlanjur keluar dan tumpah di samudra, menggelegar suaranya. Segera beliau kembali ke kahyangan. Air samudra masih hebat membual-bual, gegap gembita suaranya dan menggemparkan para dewa. Dewa Siwa bersabda bahwa yang tampak bersinar itu disebut karma salah, dan menyuruhnya untuk membinasakannya. Namun, apa daya, mereka semua yang diperintahkan tak sanggup membunuhnya. Bahkan, para dewa lari kocar-kacir, tunggang-langgang dikarenakan kuatnya kama salah ini. Sampai akhir kata, Dewa Siwa memberi rejangan kepada kama salah bahwa ia adalah putra dari Dewa Siwa. Kemudian, ia diberi nama Betara Kale dan lalu disuruhnya untuk mematahkan taringnya agar bisa diakui sebagai putra Dewa Siwa. Gerb Akasa. Ajian Gerb Akasa merupakan salah satu ilmu leak tingkat tinggi yang dimana penggunaannya bisa berubah wujud menjadi sebuah kain putih yang sangat panjang. Perlu waktu bertahun-tahun bagi orang penekun leak untuk mencapai tingkatan ini dan harus tekun memuja Dewi Durga Birawi yang berstana di pura dalam karena Gerb Akasa adalah kerudung beliau. Kata gerb berarti kerudung dan akasa berarti langit. Gerb Akasa bisa diartikan kerudung yang mampu menutupi langit, dimuat dalam berbagai lontar di Bali. Saat Dewi Durga turun ke bumi, beliau membawa sebuah kain sutra putih yang digunakan sebagai kerudungnya. Lalu, kerudung tersebut dihidupkan menjadi makhluk halus yang menjadi salah satu ancangan atau bawahan Dewi Durga.
Makhluk halus itulah yang kemudian disebut sebagai Kerep Akasa. Wujud dari ancangan Dewi Durga inilah yang kemudian ditiru oleh penekun ilmu leak. Perbedaan antara Kerep Akasa, makhluk halus ancangan Dewi Durga, dengan Kerep Akasa jadi-jadian manusia panut ilmu leak adalah Kerep Akasa, makhluk halus berwujud kain yang sangat panjang, putih bersih berkilauan dan bersinar. Sedangkan Kerep Akasa jadi-jadian leak berwujud kain putih yang sangat kotor dan berbau busuk seperti kain kafan yang habis digunakan untuk mengubur mayat. Hanya penekun ilmu leak tingkat tinggi saja yang mampu meniru wujud Kerep Akasa ancangan Dewi Durga dengan sempurna. Menurut penuturan orang yang pernah melihat leak Kerep Akasa, kemunculannya selalu diawali dengan bau anjir seperti mayat. Kemudian terlihat sesosok kain putih usang yang berbentang sangat panjang, serta dipenuhi dengan kotoran tanah terbang meliuk-liuk sana kemari. Konon, leak Kerep Akasa sangat jarang menyerang, kecuali ada orang yang berkata-kata kotor atau bertindak sembarangan ketika bepergian, sehingga orang penekun leak menjadi terganggu dan ingin memberinya pelajaran. Maka ia akan berubah wujud menjadi kain putih panjang yang kemudian menyerang korbannya dengan melilit dan membungkus tubuh korbannya hingga sang korban menghilang. Saat ditemukan, korban menjadi linglung bahkan gila. Kali Kamaya. Bermula ketika Dewi Maya Kresna, putri angkat Dewa Siwa dengan Dewi Uma yang sangat cantik jelita. Ia memiliki nafsu tidak pernah puas dengan tayangan sang suami. Dan tatkala rasa bosan hadir, sang suami pun dibunuhnya. Suami pertamanya adalah putra Dewa Indra, demikian seterusnya hingga 35 kali menikah. Dan suatu saat, sang Dewi bertemu dengan dua Gandarwa bersaudara, yakni Bajradaksa dan adiknya Bajrakara. Dewi Maya Kresna menikahi kedua lelaki itu dalam semalam di tengah hutan Nandana di bawah pohon Asokamaya. Mereka bercinta bergiliran, ketika itu Dewa Siwa beryoga di tengah hutan tersebut, tanpa dengannya disaksikanlah ulah sang anak seperti itu tak layak sebagai penghuni surga. Maka dikutuklah mereka turun ke bumi menjadi buta kala. Dewi Maya Kresna menjadi Kali Kamaya, Bajrang Daksa menjadi Buta Wilis, dan Bajrang Kara menjadi Buta Abang. Merekalah yang disebut sebagai Sang Tiga Bucari. Kali Kamaya menjadi Ratu Setra Gendamayu yang menguasai para jin, setan, dedemit, yaksa, laisajo, dinawo, dan lain-lain sampai akhir zaman. Dari semua buta, Kali Kamayalah yang paling menyeramkan dengan mata melotot, taring tajam, lidah yang menjulur panjang, dan api di sekujur tubuhnya, dan kulit yang berwarna merah gelap. Sepintas wajahnya mirip Dewi Durga, namun Kali Kamaya sudah dikutuk sebelum Dewi Durga. Dan setelah Dewi Durga turun ke bumi, barulah Kali Kamaya mengubah wujudnya menjadi raksasa wanita berkepala gundul dan menjadi pengikut setia Dewi Durga. Kali Kamaya dihormati orang Bali sebagai penjaga kuburan, dan ia berhak memangsa siapa saja yang berperilaku tak pantas sekitar kuburan. Dan bagi perempuan yang tak pernah merasa puas dan tidak setia dengan pasangannya, maka ia tidak ada bedanya dengan sang penguasa kuburan. Semarereka. Diceritakanlah seorang raksasa bernama Nilarudraka yang datang menyerang surga. Setelah mengalami pertempuran yang lama, akhirnya para dewa tidak berhasil mengalahkan kesaktian sang raksasa. Para dewa kemudian meminta kepada Begawan Merespati untuk meramalkan siapa sebenarnya yang bisa mengalahkan raksasa Nilarudraka. Dari ramalan ini disebutkanlah putra Betara Siwa yang berkepala gajah. Para dewa pun menjadi kebingungan karena Betara Siwa tidak mempunyai putra semacam itu. Di samping itu,
beliau sedang bersemedi di Gunung Kailasa dan tidak ada satu dewa pun yang berani mengganggunya. Atas perintah para dewa, maka Betara Semara bersedia dan segera datang ke Gunung Kailasa, tempat Betara Siwa bersemedi diiringi oleh para dewa. Dengan panah asmara yang dilepaskan mengenai tubuh hati Betara Siwa, maka dengan tiba-tiba bergetarlah rasa rindu dan birahi beliau, sehingga semedi beliau menjadi bergegar, dan begitu beliau membuka mata, dilihatlah Betara Semara yang baru saja menaruh busur panahnya. Betara Siwa sadar bahwa bangunnya dari semedi tidak lain karena diganggu oleh Betara Semara. Bangkitlah murka beliau, dan dari mata ketiganya keluarlah api menyorot dan membakar hangus Betara Semara. Melihat kejadian itu, para dewa takut dan semuanya berdoa dan meminta maaf bahwa apa yang diperbuat oleh Betara Semara atas permintaan para dewa, karena surga diancam bahaya yang diserang oleh raksasa Nila Rudraka. Wirati dengan tatapan tangis yang memilukan memohon agar Betara Semara dihidupkan lagi, tetapi Betara Siwa tidak berkenan dengan apa yang sudah terjadi. Karena kesetiaannya kepada Dewa Kama, maka Dewi Ratih pun memohon kehadapan Betara Siwa agar dirinya ikut dibakar dan abunya disatukan dengan Dewa Kama. Permohonan Dewi Ratih dikabulkan. Dewa Kama dan Dewi Ratih akhirnya tidak berbadan lagi. Kemudian Betara Siwa menyebarkan abu Dewa Kama dan Dewi Ratih ke dunia, agar kedua dewa itu hidup kembali, memasuki jiwa dan rasa dari semua makhluk. Wastu Durga. Dikisahkan Dewi Uma selayak istri-istri dewa yang lain, ia pun sangat mencintai suaminya. Sayangnya, Dewa Siwa selalu meragukan cinta istrinya itu. Ia lalu berniat memanggil sang istri untuk mengetahui seberapa besar kesetiaan yang dimilikinya. Maka, suatu hari Dewa Siwa berpura-pura jatuh sakit. Sebagai istri yang sangat menyayangi suami, Dewi Uma tentu sedih dan merasa khawatir. Dengan segenap kemampuannya, ia berupaya mencari obat untuk kesembuhan suaminya itu. Siwa yang punya rencana lain memberitahukan kepada Uma kalau sebenarnya dia tahu obat kesembuhannya itu hanya ada di bumi yang tiada lain adalah susu dari sapi putih. Setelah mendengar hal itu, Uma turun ke bumi dan mencari sapi putih. Dalam pencariannya, Uma bertemu dengan seorang pengembala sapi putih yang sebenarnya adalah Siwa yang menyamar. Uma bertanya kepada pengembala apakah ia boleh meminta susu dari sapi putihnya itu. Pengembala akan memberikannya asalkan dengan satu syarat, yaitu Uma harus bercinta dengan si pengembala. Awalnya, Uma menolak dan ragu. Tetapi, setelah mengingat suaminya sedang sakit, Uma pun menerima tawaran si pengembala. Tiba-tiba setelah bercinta, pengembala berubah menjadi Siwa. Bukannya senang karena istrinya berhasil mendapatkan susu, tetapi Siwa marah dan menganggap Uma tidak setia terhadapnya. Siwa kemudian mengutuk Uma menjadi Durga. Uma yang sudah menjadi Betari Durga hatinya sangat terluka. Ia merasa dipermainkan lalu memutuskan menjadi raseksi yang paling kejam. Durga harus meninggalkan Kahyangan dan menjadi penghuni Gandamayu sampai akhirnya sesuai dengan suratan takdir. Kembar Nakulasa Dewa akan datang meruat Durga. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman, akhirnya Sadewa meruat Durga mengembalikannya ke wujud semula, yaitu Uma.